Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau ke sawah nemenin mama aku tandur. Sekarang aku nggak ikutan tandur ya teman-teman, karena tangan aku masih sakit. Di sini tuh aku ditemenin sama ponakan aku yang cowok. Dia tuh lucu kalau jalan. Sekarang sawahnya agak jauh ya. Kemarin kan di situ, sekarang di situ banget, pokoknya jauh banget. Capek banget ya Allah. Nggak boleh. Sebenarnya kasihan sama mama, karena mama tuh mau babut sendiri sama nanam padi sendiri gitu kan. Biasanya aku bantuin, cuman gara-gara tangan aku kayak gini nih, ini bekasnya juga belum sembuh, jadi aku nggak bantuin dulu. Alhamdulillah sawahnya juga nggak jauh dari rumah, nggak nyampe 20 menitan lah, paling juga 10 menit dari rumah ke sawah. So gak tuh sosorodotan, mumpung licin. Ibas sekarang umur berapa Ibas? Ini bentar lagi nyampe. Kalau ke sana itu ya daerah kampungnya mama aku. Mama aku tuh orang Ciherang di sana. Terus mama tuh beli rumah di Selabaya, Sawah Kulon. Jadi mama tuh kalau mudik tuh deket ya teman-teman. Tapi karena orang tuanya udah meninggal, jadi mama aku nggak pernah ke sana. Paling ke sana cuman jarah aja. Ini ponakan aku bentar lagi mau berubah jadi Spiderman. Nah, mama babutnya di sini. Ini mah. Mama tuh babutnya di sini ya, teman-teman. Pemandangannya bagus ya di sini, dan kebetulan di sini tuh ya mendung tapi panas. Nah, sekarang ponakan aku rencananya mau becek-becekan di sini. Kalau bahasa Sundanya tuh guyang di sawah. Tapi nggak tahu ini jadi apa enggak. Jadi teh guyang, Nak? Jadi. Jadi. Ngala belut. Sini coba lihat ke sini, Bas. Bas. Hai gitu. Siapa dong? Hai. Aku gendut banget.
karena agak sedikit panas, jadinya aku mau ke saung aja deh. Saungnya agak jauh itu di sana, jadi aku mau diem dulu di sana aja sebentar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tuh waktu masih kecil itu ya, kalau mau berangkat sekolah itu lewat sawah ini. Itu sawah itu sih. Lewat ini sampai ke sana. Soalnya kan aku dulu sekolahnya di Ciherang SD-nya. Jadi suka jalan sawah. Itu kayaknya banyak gendot. Nah, aku mau diem dulu aja di sawah. Di sawung. Mau duduk dulu soalnya aku habis makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ikut duduk. Ya Allah. Aku di sini aja deh. Cuacanya panas banget. Buruan. Ini kita mau nyamperin dulu mama karena kita kehausan. Ini bunga bagus banget ya. Karena kita kehausan. Kadi jalan. Kadi. Ayo. Dan air minumnya tuh lupa enggak? Kita bawa ke saung. Hati-hati, Bas. Kamu enggak jadi guyang? Hah, ya tetap masih panas loh. Wish. Sok sama aku diliatin kamu berenang. Mama sendirian ya. Di sini panas banget, tadi agak mendung. Tuh di sini banyak gendot. Ini gendot ah? Iya benar. Gendot, gendotnya banyak banget. Cokot ya. Tuh. Cokot kumaha eta na sasairna eueuh. Yeh, buruan panas, mau kaya nginum. Yeh, ngke weh. Iya benar. Ayo bro. Ini nyari ikan kecil ya. Kalau bahasa Sundanya ikan gendot. Panas banget mah di diamanya. Kan hayang nginum. Ini mama lagi dibuat. Iya lagi babut. Nyebutin padi. Mangga kuat banget panas. Jadi aku mau balik lagi ke saung aja. Bas ke saung dimo. Kesaung mah panas ah, teman tuh kuat. Tuh bawa air minum nak. Ya Allah,
Ya. Yeah. Bisa mau kata. Aku nyuruh ponakan aku buat beliin teh pucuk karena emang di sini tuh panas banget. Bener-bener ya, di sawah tuh panas banget tapi adem, anginnya tuh sepoi-sepoi banget. Hati-hati. Adek kakak ini. Si bos marek goyang dah. Mana buru? Bawa bar hiji, wadah nak. Wadah nak? Hah? Lama-lama batuh, indu. Sayang lah. Ibas berdua sama teteh. Oh yang ini yang beku banget, Iya berdua tuh sama teteh ya. Kan mama hiji. Teh pucuknya. Halo. Yang satu buat mama kalau mama mau. Bere caya tuh keresekna. Ya Allah, gendotnya juga masih bayi. Ikan gendot. Ibas buka sendal nak. Dibuka sendal nak, tengah bayet ke. Tuh di situ tuh. Celana nak ya tang salat kenula. Ya sok wae. Kadek betong kok kotoran. Hayo. Sok. Tapi lewat pinggir jerote amun jerontong. Ayo atas sarwa kene ngarusak. Pas tunda. Di dia lo bata. Coba tapi kenapa coba di dia? Masih pada kecil-kecil gendotnya. Alhamdulillah ya teman-teman, sekarang udah beres dan sekarang juga udah asar. Udah waktunya kita pulang. Itu mama lagi bersihin gendotnya yang tadi disayir. Jadi sekarang kita mau OTW. Bener gak, Bas? Ah, ini habis kotor-kotoran nih. Katanya mau guyang, tapi gak jadi guyangnya. Nah, coba lihat ini siapa. Yes. Menurut kalian ini ponakan aku malu-malu kucing apa malu-maluin? Ada ke mana he? Hey, Apep? Apep, utah tuh Apep? Gitu, Apep? 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 Sampai jumpa lagi.